Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tepat pukul 00:05 dini hari. Hari ini hari Kamis tanggal 20 April 2023 atau bertepatan dengan H-2 hari raya. Tepat berada di kilometer 39. Saat ini dilaporkan untuk trafik lalu lintas khususnya dari arah Jakarta menuju Merak terpantau sangat ramai. Sementara jarak Merak menuju Jakarta terpantau sedang-sedang saja. Sempat tadi menghitung untuk volume lalu lintas lalin per menit mencapai 61 kendaraan yang melintasi ruas tol Medan-Medan Solo. Dominasi kendaraan-kendaraan pemudik golongan 1 ditambah dengan bis. Sementara untuk kendaraan-kendaraan besar sudah mulai berkurang. Untuk saat ini cuaca mendung tipis. Mudah-mudahan menjelang pagi hari nanti tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol sehingga untuk arus pemudik bisa berjalan dengan lancar sampai ke pelabuhan Merak. Demikian 231 Bandung melaporkan untuk informasi jalan tol Tangerang Merak. Sekian, terima kasih.